Halo sahabat, bertemu kembali dengan channel Susilo Drawing ya sahabat ya Channel ini sangat tepat untuk sahabat belajar menggambar Sahabat, kali ini kita akan coba menggambar Blasem ya Karakter dari film seri uh, Powerpuff Girl dalam bentuk 3D ya sahabat ya Dan kita langsung saja sahabat ya, untuk mendukung gambar 3D kita Kita langsung saja untuk membuat bayangan ya Di bawah uh, badan dari Blasem ini ya Tepatnya di bawah kakinya sahabat ya dan kita langsung saja untuk membuat bayangan, sahabat ya, di bawah kaki ya, dari karakter plasm ini untuk mendukung gambar 3D kita, sahabat ya. Jadi sahabat bisa untuk mengarsirnya ya, seperti ini sahabat ya. Sebenarnya program ini adalah program kelanjutan dari program sebelumnya sahabat ya, yaitu menggambar karakter Blasem di film seri uh, Power Girl Dan sahabat, kalau mau mengikuti video sebelumnya, ya dari proses sketsa sampai dengan selesai langsung saja di channel Susilo Drawing lalu anda pilih yaitu di playlist ya di playlist yaitu menggambar power pop girl dan sahabat bisa menemukan video ini ya jadi sahabat bisa mengikutinya ya proses menggambar dari awal hingga akhir ya hingga selesai ya kita tinggal mengarsir saja sahabat ya seperti itu ya jadi eh, cukup simpel sebenarnya sahabat ya di sini ya dan sahabat ini hasil dari kita membuat bayangan ya hasilnya seperti ini ya kita tinggal mengarsir saja hasilnya seperti ini sekali lagi dan berikutnya sahabat bisa juga sahabat untuk memberikan efek ya nada gelap di bagian kaki ini ya kaki dari blasem ini ya supaya hasil gambar 3D kita semakin baik ya sahabat ya dan juga di sini sahabat ya nah ini di kaki sebelah sini juga oke okay, ya dikasih gelap karena kan cahayanya dari kiri sahabat ya dari di sini jadi gelap ya berikutnya adalah tangan ya sebelah sini oke okay, berikutnya tangan sebelah sini sahabat ya berikutnya adalah untuk wajah di sini ya ada gelapnya sahabat ya jadi bisa diperhatikan ya lalu adalah di sini juga sahabat ya untuk rambut di sini ini kasih nada gelap Berikutnya adalah di bagian mata ini. Ini juga bisa dikasih nada gelap, sahabat ya. Supaya gambar sekali lagi 3D kita semakin baik, sahabat ya. Ya, berikutnya di sini juga. Oke, sahabat. Jangan lupa juga di sini, sahabat ya. Ini dikasih gelap juga, sahabat ya. Di sini ya. Sedikit saja, sahabat ya. Sedikit saja sahabat juga bisa memberikan sekali lagi efek nada-nada gelap ya di sini di bagian sudut-sudut ini sekali lagi ya seperti tampak pada layar ya sekali lagi sahabat jangan perlu takut ya untuk mencoba coba saja karena semakin banyak nada gelap yang kita temukan semakin bagus gambar 3D kita sahabat ya oke sahabat selanjutnya kita akan memberikan ya garis yaitu secara horizontal ya sahabat ya dari ke kiri atau ke kanan atau kanan ke kiri sama saja sahabat ya. Jadi saya akan membuat garis seperti ini contohnya sahabat ya. Saya langsung saja ya. Oke sahabat, dan saya tarik dan hasilnya seperti ini sahabat ya. Oke sahabat, garis eh, horizontal ini kita buat untuk mendukung gambar 3D kita ya. Dan supaya gambar 3D kita semakin bagus sahabat ya. Oke sahabat Selanjutnya, prosesnya adalah kita menggunting garis horizontal yang telah kita buat tadi, ya, dengan gunting atau pisau cutter, sahabat. Ya, terserah sahabat pilih yang mana, karena kedua-duanya fungsinya sama, ya, mana yang lebih nyaman, silakan sahabat gunakan. Ya, yang penting Anda mengikuti garis yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat, ya, supaya hasilnya lebih rapi dan bagus, ya. Maka dari itu. Sahabat, jangan buru-buru ya dalam proses mengguntingnya ya, ataupun memakai pisau cutter ya, seperti itu ya. Demikian, sahabat, hasil guntingan kita ya dari garis horizontal sampai dengan garis tepian objek gambar ya, sampai dengan selesai. Hasilnya demikian, sahabat ya, cukup rapi dan bagus, sahabat ya. Dan sahabat bisa mengikutinya ya, pelan-pelan. Yang penting mengikuti garis yang sudah ditetapkan dan pasti hasilnya akan tampak rapi dan bagus sahabat ya oke sahabat demikian program kita dalam menggambar karakter Blossom ya dari film seri kartun powerpuff girl dan kita akan ketemu lagi sahabat ya pada program selanjutnya masih stay tune ya sahabat ya di channel susilo drawing channel yang sangat tepat untuk sahabat belajar menggambar terima kasih sekian dan bye